بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اخوتي في الله عزني الله تعالى واياكم جميعا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اخوتي في الله عزني الله تعالى واياكم جميعا الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kembali Allah tabaraka wa taala pertemukan kita Dalam kegiatan atau dalam program kajian kitab yang kita uh, ambil dari syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir al barrak Hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah pertemuan kita yang kedua saya kira ya. Dari beberapa pertemuan yang direncanakan untuk bisa menyelesaikan kitab syarah al-aqidah atau hawiyah ini. Dan tiba saatnya kita untuk mencoba untuk mengevaluasi ataupun memerajahi terkait dengan kajian kita pada pertemuan yang sebelumnya. Yaitu sudah kita sampaikan biografi daripada. Syekh Abdul Rahman bin Nasr al-Barak selaku pensyarah kitab uh, Al-Aqidah Al-Tahawiyah dan juga Al-Imam at tahawi yang menulis kitab ini iaitu uh, menulis uh, kitab Al-Aqidah ya, menulis kitab Al-Aqidah dan karena beliau berasal dari Toha salah satu kampung di Mesir gitu kan maka dinisbahkanlah, disandarkanlah uh, Al-Aqidah ini ke apa namanya ini, ke kampungnya jadi Al-Aqidah at tahawiyah para ulama memang e, memiliki kebiasaan seperti itu ya. Mereka kadang-kadang menyandarkan nama bukunya itu ke mungkin bisa ke masalah atau ke tempat atau ke hal tertentu gitu. Seperti umpamanya e, Al Aqidah Al ya. itu juga e, ada beberapa e, pandangan ya kenapa disamakan Al Aqidah Al ya. ada mengatakan karena memang e, e, apa namanya ini menulis beliau antara e, zuhur dan sampai asar ada yang mengatakan bahwa beliau Uh, ada orang yang datang dari wasit dan lain sebagainya. Begitu, begitu juga dengan uh, nama-nama yang lain, seperti uh, Arisala atau Dedu ya juga demikian karena memang uh, ada orang yang bertanya dari Tadmur gitu. Intinya, bahwa penamaan ini sesuatu yang lazim, sesuatu, sesuatu yang apa ya, ma'ruf ya, bukan sesuatu yang lazim, tetapi sesuatu yang ma'ruf di kalangan para ulama. Penamaan seperti ini yaitu Al-Aqidah atau Hawiyah. Isinya tentu adalah. Aqidah ahlus sunnah wal jamaah yang terambil dari sumber aslinya Al Quran dan Sunnah la fahmi ummah filuma e, itu satu hal ya yang kedua e, kita sudah sampaikan kemarin bahwa kaulu ahli sunnati wal jamaah fil tauhid ya kaulu ahlus sunnah kaulu ahli sunnati fil tauhid sudah kita sampaikan sedikit bahwa Naqulu kata Syekh Al-Imam At-Tahawi Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Kerana memang kunyah beliau Abu Ja'far Jadi Al-Imam At-Tahawi atau Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Beliau mengatakan Naqulu fitauhidillah Kita mengatakan dalam mentauhidkan Allah Mu'taqidina bitaufiqillah Meyakini dengan taufik dari Allah apa yang kita yakini innallaha wahidun bahasanya Allah maha esa la syarika lahu yang tidak ada sekutu baginya la syai'a mislahu yang tidak ada serupa baginya yang tidak ada semisal bagi Allah wala syai'a yu'jizuhu tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkan Allah wala ilaha ghairuhu dan tidak ada yang berhak di atau tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah tabaraka wa taala Nah, kita sudah sampaikan bahawa euh, Allah Azza wa Jalla adalah Wahid, Maha Esa. Isa dalam perbuatannya, Isa dalam uh, apa namanya ini dalam asma dan sifatnya begitu kan. Jadi memang tidak ada yang semisal dengan Allah Taala wa Taala. Dan sampai-sampai Allah Muazzam Jalal memuji dirinya bahawa dia adalah Al Wahid, bahawa dia adalah Isa Allah Muazzam mengatakan syahid Allahu anhu la ilaha illallah. Ya syahid anhu la ilaha illahu. Uh, wa malaiikah yasyhadu allahu an laa ilaaha illaa huwa wal malaaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis dalam surah al-imran ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia, kecuali hanya Dia Allah. Wal malaaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis dan para malaikat dan ulama ya ahlul ilmi juga bersaksi tentang itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak dan benar peribadatan kepadanya. Jadi peribadatan kepada selain Allah yang pertama selain Allah itu tidak berhak untuk diibadahi satu hal. Yang kedua adalah uh, peribadatan itu tidak benar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini <coughs> tegas ya bahwa memang syahadat tauhid yaitu syahadah la ilaha illallah ini adalah menunjukkan bahwa Allah SWT maha esa dan hanya Allah lah yang pantas dan yang berhak untuk diibadahi satu-satunya tidak ada yang lainnya tidak ada yang lainnya dan terakhir disampaikan bahwa Uh, Ibnu Abdul Aziz Ibnu Abdul Aziz juga punya syarah Aqidah Tuhawiyah ya tapi tentu yang kita baca sekarang adalah bukan karya Al Imam Ibnu Al Abi Al Hanafi tidak tetapi adalah Syekh Abdul Rahman eh, Ibnu Nasir Al barak Nah, beliau menukil uh, ya uh, pernyataan Ibnu uh, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarij Salikin bahawa memang uh, syahadatul tauhid ini, syahadatul la ilaha illallah itu adalah merupakan persaksian persaksian Allah SWT sendiri tentang kewahdahan niatannya tentang kewahdahan niatannya artinya tentang keesaan Allah ya bahwa Allah SWT maha esa ya dalam perbuatannya di dalam asma dan sifatnya dan di dalam uluhiyahnya bahwasanya hanya Allah SWT yang berhak diibadahi jadi kalau hari ini Manusia ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kuburan. Maka semua peribadatan itu batil, tidak sah dan tidak benar, tidak berhak itu disembah. Yang berhak disembah hanya Allah Taala. dan Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, Dhalika bi huwal haq, yang demikian itu karena Allah lah yang al-haq, dialah yang maha benar ya wa anma yad'una min dunihi wa anma yad'una min dunihi wal batil dan segala yang mereka seru dari selain Allah adalah batil wa innallaha wal aliyul kabir dan maksudnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar jadi intinya bahawa, tidak ada yang berhak diibadahi di atas permukaan bumi ini ya di bawah kolong langit ini begitu ya kecuali hanya Allah tabaraka wa taala Jadi pastikan diri kita hanya beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Rasul yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu inti tauhid gitu. Bagaimana kita bisa mengesahkan Allah dalam segala dalam segala peribadatan kita bahwa kita tidak lagi ya mulai detik ini untuk menyerahkan ibadah itu kepada selain Allah. Artinya ada ada faktor yang lain yang menyebabkan kita beribadah kepada Allah enggak. Dorongannya hanya Allah SWT. Bukan karena ada yang lain atau kita menyembah kepada selain Allah itu. Tidak ada itu. Kita hanya totalitas kepada Allah SWT dalam kita beribadah. ya Sehingga tidak boleh ada riak, tidak boleh ada sum'ah, tidak boleh syirik besar maupun syirik kecil. Kita benar-benar tulus dalam beribadah kepada Allah. Maka di antara caranya sebenarnya kata para ulama adalah kita mencoba untuk selalu mengevaluasi dan melihat ya amalan kita. Jadi kita setiap kita mau tidur itu coba kita evaluasi dari pagi sampai malam ini bagaimana amalan kita apakah semuanya lillah atau uh, sebagiannya itu lillah li sebagainya bukan karena Allah ah begitu kan jadi supaya memastikan kita bahwa semua peribadatan yang kita lakukan itu benar adanya lillahi tabaraka wa taala. Baik fillah taala wa iyyakum jami'an para pemirsa Salam tip yang berbahagia kita akan lanjutkan kajian kita di pertemuan kita yang berikut ini yang uh, akan melanjutkan tentunya kajian kita yang sudah kita bahas sebelumnya yang sudah kita awali dengan murojaah tadi. Kita lanjutkan kembali. Qala al-muallifu hafizhahullah tabaraka wa taala yaqul ya berkata Syekh Rahman Ibnu Nasir uh, Al-Barrak naqulu fi tauhidillah mu'taqidin. Beliau menukil pernyataan Al-Imam At-Tahawi atau Abu Ja'far At-Tahawi. Kami mengatakan tentang mentauhidkan Allah mu'taqidin dalam keadaan meyakini. Hada fihi tambihun ala anna hula buddha minal jam'i baina i'tiqadil qalbi wa iqrar lisan. Nah, kata kata mu'taqidin yang ee, dikatakan, kami katakan dalam mentauhidkan Allah, mu'taqidin dalam keadaan meyakini. Maksudnya itu apa? Hada fihi tambih. Di dalam ini ada satu peringatan. Ya, ada satu alarm. Apa itu? Anna hula buddha minal jam'i. Bahwasanya harus mengumpulkan baina qalbi wa iqrar lisan harus mengumpulkan antara keyakinan hati dan pengakuan lisan jadi ada iqrar ada iqrar ada pengakuan lisan yang sebelumnya adalah i'tiqadul qalbi keyakinan hati fala yakfi ahaduhuma maka tidak cukup salah satu keduanya tanpa yang lainnya jadi antara i'tiqadul qalbi wa iqrar lisan ini adalah dua hal yang saling melengkapi dan saling melazimi gitu. Ini tidak boleh dipisah, tidak boleh di, di apa namanya ini dihilangkan salah satunya. Harus dua-duanya diambil. Nah begitu dia. Yeah. Falayak fi ahaduhuma cukup yang lain tanpa ada ada yang lain tidak bu tidak cukup salah satu keduanya tanpa yang lainnya. Bal fi min Maka dalam tauhid itu harus ada keyakinan di dalam hati. Apa itu? Wahwa al ilmu wa tasdiqu al jazimu bi annahu taala wahidun wa iqrarun bilisani bidali. Yaitu apa? Al ilmu. Yaitu pengetahuan. Ya, pengetahuannya, makrifahnya, wa tasdiq dan membenarkan al jazim yang kokoh, pembenaran yang kokoh, pembenaran yang kuat dan me me menghujam di dalam hatinya. Apa? pengetahuannya dan pembenarannya yang menghujam dalam hatinya bianna ta'ala wahidun bahwasanya Allah yang maha tinggi itu esa wa iqrarun bilisani bidzalik dan lisan juga mengakui hal demikian jadi memang senada ya se apa ya seirama begitu ya se se apa selangkah gitu kan antara uh, seiringan begitu kita katakan antara kalbi dan lisani gitu ada antara hati dan lisan jadi mu'taqidin di situ maksudnya keyakinan dengan hati dan pengucapan dengan lisan Aa. tentu uh, tidak cukup di situ nggak berhenti di situ ya akan ada nanti akan kita bahas ya tentunya bahwa uh, terus ada pengamalan gitu jadi tidak hanya berhenti etikot di situ Keyakinan yang benar itu akan berbuah dengan amalan tentunya. Tapi kalau kita bicara tentang ikhtiqad ya begini. Bahwa memang mu'taqidin itu maksudnya kata asyik al al-barak. Hafizullah wa ta'ala ya. Meyakini itu ya itu tadi. Bahwa memang. Ya, apa namanya meyakini dengan hati dan diikrarkan dengan lisan ah, ah, begitu dia sum yaqulu kemudian syekh al-imam Abu Ja'far At-Thahawi mengatakan berikutnya kata Syekh al barak hafizallahu ta'ala bi tawfiqillah dengan taufik dari Allah dengan restu dari Allah hadhihi la hadalalatun ini menunjukkan bukti yang sangat kuat imanana wa wa intiqadana lana lana subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwa keimanan kita, perkataan kita, dan keyakinan kita itu bisa terwujud ya dengan topik dari Allah SWT dan petunjuk darinya. Jadi ada topik, ada restu, dan ada petunjuk dari Allah. Jadi kita ini beriman bukan bukan karena kehebatan kita usaha kita enggak semata-mata ini apa karunia dan rahmat dari Allah SWT. jadi tidak hanya sebatas usaha kita kehebatan kita mencari hidayah tidak ya keimanan yang Allah Wajahulillah titipkan pada diri kita hari ini ya dan perkataan kita tentang keimanan keyakinan kita itu sebenarnya bisa ter Uh, laksana atau bisa kita uh, bersikap seperti sekarang ini ya kita beriman seperti yang sekarang kita dapatkan sekitar rasakan ini itu bisa terpastikan karena topik dari Allah dan hidayah darinya makanya kita sering mengucapkan syukuran Allah ala hadih ni'matil hidayah syukuran Allah atas nikmat hidayah ini syukuran ya Allah ala nikmati sunnah syukuran Allah ala nikmatil ya imani wal islam kita bersyukur kepada Allah Karena semuanya yang memberikan ini adalah Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 53. Tidak ada satu nikmat pun. Kalian rasakan kecuali datangnya itu dari Allah. Meskipun kita ada usaha benar, tapi usaha itu kan yang menciptakan adalah Allah yang menyiapkan segala sesuatunya, ya, yang mengkondisikan, menjadikan waktu-waktu seperti itu, yang memudahkan urusan kita adalah Allah Azza wa Maka yang pada akhirnya yang kita harus puji adalah Allah Taala. Wa Taala. Maka kita mengucapkan minimal syukuran ya Allah ala hadhi ni'matil aqidah, ni'matil tauhid, ni'matul iman, ni'matul Islam, ni'matul hidayah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah izni Allah taala wa iyaqum jami'an, kita tahan dulu sejenak kita akan kembali setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. ikhwati fillah azani Allahu taala wa jami'an. Jadi uh, nikmat nikmat hidayah, nikmat tauhid, nikmat iman, nikmat kita dijauhkan oleh Allah dari kesyirikan, ya, baik yang besar maupun yang kecil, nikmat kita diselamatkan oleh Allah dari jurang kekufuran dan sebagainya, kita wajib bersyukur terhadap nikmat ini. Ya, itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita ini ada yang Allah titipkan pada diri kita. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa nahnu naqulu wa na'taqidu ma na'taqiduhu subhanahu wa Maka kita mengatakan dan kita berkeyakinan apa yang kita yakini itu semua topik dari Allah Subhanahu Jadi kita bisa bicara seperti ini, bisa kita ngomong, bisa kita yakini, segala macamnya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. <tik> al-imana bi syara'i wal qadari jami'an. Maka yang seperti ini me, apa namanya tadamman itu terkandung Wahada dan yang seperti ini terkandung di dalamnya keimanan bisaya dengan syariat Allah wal qadari dan ketetapan dan ketentuan Allah jamian secara keseluruhan artinya apa kalau kita memang meyakini ya keyakinan yang kita dapatkan hari ini Hidayah yang kita dapatkan segala macam kita tahu itu adalah yang memberikannya yang memberikan taufik itu adalah Allah Subhanahu wa maka sebenarnya ada sudah termasuk sudah include di dalamnya keimanan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yataḍammanu al-iman bi syar' keimanan syari syariat ya bahwa kita beriman dengan semua ketentuan dan ketetapan Allah dengan syar'i wal qadari itu dia tadi dengan syariat Allah dan juga qadar dan ketetapan dan ketentuan Allah tabaraka Wa kita pahamlah bahwa semuanya ini telah ditentukan, telah ditetapkan, telah ditulus, tu, ditulis oleh Allah dan dikehendaki maka itu terjadi Jadi keimanan yang seperti ini sejatinya memang harus kita miliki Bahwa segala yang terjadi pada diri kita, di, di langit, di bumi, di sekitar kita Semuanya itu yang mengendalikannya adalah Allah Ta'ala Tidak ada yang lain Kalaupun ada yang lain itu hanya sebab doang Sebab doang yang ketetapan yang Allah SWT sudah tentukan semuanya akan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan yang telah ditentukan oleh Allah tidak ada di bumi dan di langit ini ya yang bisa melanggar dan keluar dari sistem yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan jadi keimanan yang seperti ini keimanan yang terkandung di dalamnya al iman di dengan syariat Allah SWT dan qadar ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Inna Allah wahidun la syarika lahu sungguhnya Allah itu maha esa yang tidak ada sekutu baginya wahada na, uh, hada huwa ma naqulu wa ma naqtiduhu fi wahdaniyatillah taala inilah jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa itu maha esa yang tidak ada sekutu baginya inilah yang kita katakan dan inilah yang kita yakini di dalam keesaan Allah Subhanahu wa itu jadi keyakinan kita dalam hati kita ya yang kita ucapkan yang kita yakini bahwasanya Allah maha esa Maha Esa dalam segalanya. Inna Allah wahidun la syarika lahu. Allah Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya. Wahidun ismu min asma'ihi. Kata wahid itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jadi wahidun itu salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ja'a fil qur'ani makrunan Bismil qahar. Kata wahid, yaitu salah satu nama dari nama-nama Allah. Itu datang dalam Al-Quran. Yang beriringan dengan kata Al-Qahar. Kita lihat ayatnya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ra'lu. Ayat yang ke-16. Wa wahidul Qahar. Dan dialah Allah yang Maha Esa. Al-Qahar yang Maha Perkasa. naga Maha Kuasa. Allahu Akbar. Wa huwal wahidul Qahar. Dialah Allah yang Maha Esa. Al-Qahar yang Maha Kuasa. Ya. Jadi tidak ada yang berkuasa di atas permukaan bumi di langit dan apa yang di antara keduanya kecuali hanya Allah Taala. Ini yang kadang-kadang melemah, melemah di sebagian kaum Muslimin sehingga dia pergi ke dukun, pergi ke mana itu ke paranormal yang meyakini ada yang bisa menghentikan hujan, ada segala macam dengan cara-cara yang tidak syar'i. Kalau cara syariah rupanya Pak Ustaz ada menghentikan hujan dengan cara yang syar'i. Nabi saw pernah berdoa karena ada orang suatu orang apa namanya ini, Arab Badui berdoa, ya meminta kepada Nabi untuk berdoa. Ya Rasulullah kami apa namanya ini ke tidak ada hujan yang sudah lama yang tidak turun hujan. Maka Nabi saw berdoa. Ya Rabbana agisna agisna ya Allah turunkanlah kami curahan hujan. Akhirnya hujan pun turun ia ya, di tempat yang ditunjuk oleh Arab Badui ini tapi pekan berikutnya dia datang sedangkan Nabi sedang khutbah mengatakan ya Rasulullah halakatil amwal itu harta sudah banyak yang rusak karena kebanjiran gitu kan maka kata Nabi SAW ya rabana aghisna hawalaina la alaina. ya Allah berikanlah curahan hujan di mana sekitar kami yaitu di uh, apa namanya perut-perut uh, bumi di perut-perut uh, pohon ya di bawah-bawah pohon di lembah-lembah ha, kan di situ ada penyimpanan air Ya, disitulah sumber-sumber air yang memang tersimpan di situ, yang Allah s.w.t ya tentukan di tempat-tempat tersebut, kan? Makanya, kalau pohon itu, kan, salah satu bisa menyimpan air, dia kan? Aa, aa, begitu, karena itu salah satu dari doa Nabi SAW, ya, mengatakan demikian. Jadi, beliau sangat beradab sekali, tidak mengatakan "Ya Allah, hentikan hujan", tidak, tapi "Ya Allah, berikan kami huj curahan hujan, tapi jangan ke kami langsung, sekitar kami aja." Masya Allah, itu cara yang syari berdoa kepada Allah, karena kita tahu bahwasanya Allah yang Maha Esa hanya Allah yang menurunkan hujan maka mintalah kepada Allah untuk dibuatkan hujan di sekitar kita jangan kita melarang nanti kalau nggak kalau nanti hujan nggak turun kan kita susah juga gitu kan karena kita butuh butuh nikmat yang namanya nikmat air ya oleh karena itu di sini disampaikan bahwa segala sesuatu ya itu yang mengendalikan adalah Allah Taala jadi kata-kata apa namanya ini wahid jadi kata Wahidun itu salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala datang di dalam Al-Qur'an beriringan dengan kata Al-Qahhar. Al-Qahhar itu artinya adalah Maha Perkasa, Maha Berkuasa. Dalam al rad ayat 16. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul dalam surah Yusuf ayat yang ke-39. Apakah tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik? Lebih baik Daripada Allah wa yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, ah, jadi ini, ini 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 pertanyaan, apakah ya tentu ini yang ingkari ya bahwa memang ini tidak tidak demikian bahwasanya ah, hanya Allah yang yang Maha Esa dan tentunya yang apa namanya ini yang wajib dan yang patut kita sembah. Maka dikatakan arbabu mutafarikun. Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu? Bahwa manusia banyak Tuhannya kan. Oh, Tuhan batu, ada Tuhan pohon, barangkali ada, ada 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 makhluk, ada juga segala macamnya gitu kan. Banyak. Ya, itu lebih baik daripada Allah Subhanahu yang Maha Kuasa. Ini Tuhan-Tuannya apa yang bisa mereka lakukan? Gak ada yang bisa. Semua yang mendalikan ini adalah Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu yang Maha memberi kebaikan dan Maha tinggi ia. Ya? ya dalam surah Yusuf ayat yang ke-39. Waja'u ghairu maqrunin bihi qala ta'ala dan datang jadi kata-kata al-wahid al-qahar ini terdapat dalam dua ayat ini ya dalam surah Al-Ra'd 16 dan di dalam surah Al-Yusuf ayat 39 ya kata-kata al-wahidu al-qahar yang maha esa yang maha kuasa. Tadi juga al-wahidul al qahar ya. Nah, dan juga datang wajah al-ghairu makrudin bihi. Dan juga datang kata al-wahid tidak beriringan dengan kata al -Qohar. Jadi tidak senantiasa al-wahid al, -wahid, al tidak. Kadang sendiri tidak ada diiringi dengan kata-kata al kalau Qala ta'ala Allah SWT berfirman wa ilahukum ilahu wahid dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, sesembahan yang satu, la ilaha illahu ar-Rahman rahim yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah ar-Rahman ar-Rahim yang maha penyayang lagi maha pengasih. Ya, Al-Baqarah ayat 163. Jadi di sini tegas bahwasanya apa namanya ini sesembahan kita yang wajib kita ibadahi hanya Allah Taala. Tidak ada yang lain. Maka dikatakan wa ilah hukum ilahu wahid. Kata wahid muncul lagi di ayat ini. Ya, sesembahan kalian, Tuhan kalian hanya Tuhan yang satu. Ya, maksudnya apa? Wa ilah hukum ilah itu artinya yang ma'bud yang diibadahi. Ya, yang kalian ibadahi adalah apa namanya ilahun wahid. Ya, yaitu sesembahan kalian. Ya, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Yang tidak ada sesembahan yang patut diibadahi kecuali hanya Dia Allah ar rahman Ar-Rahim. Dialah Ar-Rahman. Ya, itu apa? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Ya, Al-Baqarah 160. Jadi, la ilaha illallah tidak ada tuhan selain Allah ini keliru. Yang benar adalah tidak ada sesembahan. La ma'budu bi illallah. Ya, la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi ya dengan benar kecuali hanya Allah Tabaraka wa taala, ya. Uh, kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 73, wa ma min ilahin illa ilahu wahid dan tidak ada sesembahan kecuali hanya sesembahan yang esa. Siapa sesembahan yang esa itu? Siapa sesembahan yang ibadah yang esa itu? Siapa lagi kalau bukan zat yang maha mulia yaitu allahu tabaraka wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 73. Jadi tauhid ini sebenarnya mendidik kita untuk benar-benar mengesakan Allah secara totalitas tanpa batas. Enggak ada kompromi lagi udah masalah iqtiqat ini. Ya masalahnya kadang-kadang kita ini kan nggak peduli dengan masalah yang seperti ini. Kurang kita peduli, justru kadang kesannya meremehkan dan lain sebagainya. Padahal pokok hal, pokok hal yang sangat penting. Tauhid ini, ikhwati billah. Ikhwati Allah ta'ala wa jamian para pemirsa salam tipi yang berbahagia. Wal wahdatu tunapi asyarika. As Sementara al wahda, yaitu yang esa itu menapikan asyarik, as teman. Menapikan perkongsian. Jadi yang namanya satu kan berarti nggak kongsi gitu kan. Jadi kalau kita makan, masing-masing ada piringnya. Satu, satu orang, satu piring. Kan nggak mungkin berkongsi kita. Yang namanya udah satu orang, satu piring. <laughs> kan gitu. Nggak ada satu, satu, satu piring untuk dua orang. Nggak. Ya, ah, begitu. Jadi al-wahda yang sah, yang namanya satu itu menapikan, menidakkan, menolak yang namanya syari. Syari itu berteman, kongsi, enggak. Waktu akadah bi kaulihi dan apa namanya ini akadah. Ashe al-imam Abu Ja'far ja at menguatkan dengan perkataannya la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Kalau kita rujuk kembali pernyataan beliau kan tentang Ahlus Sunnah Jamaah, kalau kita lihat pernyataan beliau apa? Naqulu bi tauhidillah mu'taqidin bi tawfiqillah in Allah wahidun la syarika lahu. Ah itu dia diperkuat lagi dengan kata la syarika lahu, yang tidak ada sekutu yang tidak ada teman bagi Allah. Bahwa mutafarridun anisyuraka, maka Allah SWT itu menyendiri, itu menyendiri dari apa namanya pertemanan tidak ada sekutu bagi Allah mutafarid ya sendiri ya individual tidak ada tidak dia maka Allah itu sendiri Ani syuraka yang jauh dari teman sendiri namanya sendiri bagaimana coba kan tidak ada temannya <tuh sukses> <tuh sukses> <tuh sukses> <tuh sukses> Fahuwa rabbu wala rabba ghairihi maka Allah adalah rabb ya rabb yang tidak ada rabbu yang selainnya maka Allah adalah Rabbu. Itu Rabbi itu maha yang maha mengatur. Maka dia adalah Rabbu, Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya. Artinya Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar. Kecuali hanya Allah SWT. Rabbu itu artinya say, uh, pengu penguasa ya. Penguasa, pengatur yang maka dia Rabbu wala Rabba ghairihi. Makanya Allah SWT itu Rabb yang tidak ada Rabb selain Allah SWT. Bahawa Rabbu kulli syai'in. Maka Allah penguasa segala sesuatu. bahwa wahidun fi maka Allah Subhanahu itu maha esa dalam rubiahnya Allah fi af'alihi dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa wahidun fi itu maha esa Allah dalam rububiyahnya Rubiahnya artinya bahwasanya Allah yang maha menciptakan Allah yang maha mengatur Allah yang maha memberikan rezeki Allah meng menghidupkan mematikan itu tidak ada yang bisa seperti itu kecuali hanya Allah Subhanahu ya maka dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu esa dalam rububiyahnya fi af'alih dalam perbuatannya tidak ada yang bisa buat seperti Allah buat. Ah begitu. Ya. Ada yang bisa menciptakan bumi seperti yang Allah buat bumi sekarang ini yang kita tempati enggak? Apakah ada yang bisa membuat langit seperti yang Allah buat? Enggak. Ya. Maka di sini disampaikan bahwa uh, bahwa fala uh, ini dia. Fala khaliqa wala raziqa wala mudabbira li hadzal wujudi siwahu. Maka tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa memberikan rezeki, tidak ada yang bisa mengatur terhadap yang ada semua ini Siwa Allah SWT. Tidak ada. Maka kita katakan yang maha menciptakan itu hanya Allah. Jadi kalau kita lihat di hadapan saya ini ada ada laptop ya, ada laptop. Oke, okay. apakah laptop ini ya kan yang buat manusia pak ustadz betul. Apakah kita mengatakan manusia buat laptop ya? Maka kita katakan kalau yang dimaksudkan me membuat itu dari nol dari yang tidak ada menjadi ada ya maka kita katakan tidak karena sungguhnya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat laptop ini sudah Allah sediakan jadi hakikatnya manusia itu kalaupun dia membuat sesuatu hanya merangkai ulang hanya merangkai ulang menyusun ya menyusun balik bahan-bahan yang sudah Allah SWT ciptakan yang sudah Allah sediakan Nah, begitu. Adapun Allah memang dari nol, memang enggak ada begitu. Ya kan dulu ya, laptop ini nggak ada pasu. benar laptop ini nggak ada dulunya lalu manusia buat pertanyaannya bahan dari laptop itu apa rupanya ya rangkaiannya komposisinya kita katakan ada plastik ya mungkin juga ada besiknya mungkin juga ada uh, tembaganya mungkin ada juga uh, apa namanya ini uh, aluminiumnya dan segala macamnya itu siapa yang membuat itu semuanya adalah Allah Huwazza Allah Azzawajalla yang maha menciptakan yang belum belum lagi oke okay lah ya yang alat ala ini manusia merangkai ulang kayaknya apa namanya ini e, ada di situ sedikit makhluk campur tangan makhluk ada tapi kan itu merangkai aja merangkai dan merubah bentuk yang sudah Allah SWT buatkan semuanya siapkan semuanya bahan bahannya kan ada pun makhluk yang ada orang bisa menciptakan bebek angsa <laughs> gitu kan ular singa ya kemudian siapa lagi coba ikan Siapa menciptakan itu semuanya? Dengan bentuk ekornya itu yang begini. Ya ikan itu kan banyak bentuknya ya subhanallah. Manusia aja coba. Yang siapa yang membentuk wajah manusia ini bisa begini, bisa begono. Saya membentuknya adalah Allah. Dengan manusia yang banyak ini. Yang sekitar 8 miliar ini. Ya. Jadi tidak ada yang bisa melakukan seperti itu kecuali hanya Allah wa ta'ala. Maka pala khalik tidak ada yang bisa menciptakan kecuali hanya Allah. Dulu sapi ini kan kita lahir udah ada sapi. Ya lembu sudah ada kian, pertanyaannya adalah apakah uh, sapi ini siapa yang buat dulunya pertama sekalinya ya kakek saya kakek kakekmu dari mana dapat sapinya dari kakeknya mereka kejar terus yang menciptakan sapi awalnya adalah Allah lalu berkembang biak dengan uh, perkawinan ya pada dasarnya yang menciptakan itu adalah Allah belum lagi hewan-hewan yang di, 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 udara ada burung yang begitu sangat banyak jenisnya Masya Allah ikan yang ada di lautan begitu juga dengan hewan-hewan darat Masya Allah Masya Allah luar biasa begitu sangat uh, luar biasanya Allah SWT yang menciptakan segala makhluk-makhluknya wala rozik tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali hanya Allah Makanya kita katakan orang kalau orang ada orang yang ragu bagaimana Allah Subhanahu wa turun ke seperti eh, di sepertiga akhir ya malam di eh, kan dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya Allah Subhanahu wa turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir dan itu setiap malam. Ah kan itu wa setiap malam pertanyaannya ada yang ada yang ngeyel bagaimana ya kan malam ini selalu ganti-ganti di sini nanti sepertiga malam di sana udah habis di sini pindah lagi ke sana jadi bagaimana ah gitu dia menyamakan ya memahami Allah Azza wa dengan e, apa namanya ini dengan pemahaman dia terhadap manusia gitu. Jadi dia menyamakan itu sebenarnya tidak boleh demikian. Maka kita kan Allah Azza wa ya akan melakukan apa yang mungkin enggak terbayangkan oleh kita. Allah karena Allah Maha Kuasa. Sebagai sekarang Siapa memberikan rezeki kepada semua makhluknya dalam satu waktu? Ya Allah, apakah mampu Allah? Mampu. Buktinya kita makan semua dalam satu waktu kan makan siang semuanya makan siang masya Allah ya bukan hanya manusia loh termasuk jin termasuk hewan termasuk ikan termasuk burung-burung masya Allah bukan hanya satu miliaran makhluk Allah bahkan mungkin triliunan makhluk Allah masya Allah. bahkan lebih dari itu mungkin mega triliun kuadrat triliun kenapa antum bisa lihat bagaimana udang kecepe yang begitu sangat banyak satu ton aja mereka dua berapa itu semuanya nyawa yang men yang menciptakannya adalah Allah Taala ya Wala mudah li hadal wujud siwahu tidak ada yang mengatur semua yang ada ini selain Allah yang mengatur semuanya adalah Allah kapan harus tumbuh ini kacang toji apa kacang hijau ini kapan ini kacang kuning ini kapan lagi kacang tanah ini kapan lagi kacang pelong ini kapan lagi anggur ini dia berbuah Kak Masya Allah Kapan lagi pohon nangka ini dia bercabang segala macam Allah SWT mengaturnya. Kapan dia ber, bertelur ayam ini, kapan ikan ini dia uh, apa namanya ini bertelur dan sebagainya dan sebagainya. Luar biasa Allahumma tabarakallah watahallal. Ya? dan Allah Muazzzalillah esa dalam peribadatan kepadanya. Fala ilaha ghairahu, Fala ilaha ghairahu maka tidak ada sembahan kecuali hanya Allah Muazzzalillah. Dia ada sembahan selain Allah ya yeah. maka tidak maka Allah esa dalam peribadatan kepadanya maka peribadatan itu hanya milik Allah tidak ada yang lain yang berhak untuk diibadahi tidak ada yang berhak diibadah Allah fala ilaha maka tidak ada ilah tidak ada apa namanya ini tidak ada sesembahan selain Allah tabaraka wa tidak ada sekutu bagi Allah wala ma'budu bihaqqin siwahu tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dan peribadatan yang benar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang manusia hari ini yang beribadah kepada selain Allah, ibadah itu tidak benar dan yang diibadah itu tidak berhak menerima ibadah itu. Nah, itu dia. Maka kita pikirkan dan kita renungkan kembali posisi kita hari ini masing-masing fillah, -masing. taala wa Apakah kita menyembah Allah atau menyembah selain Allah? Kalau Anda bukan menyembah Allah maka segera bertobat waktu masih ada dan rujuk dan kembali kepada kepada sembahan yang benar yaitu Allah wa taala karena Allah yang menciptakan semuanya ini maka sering saya sampaikan kita punya alasan yang sangat kuat dan ilmiah kenapa hanya Allah diibadahi kenapa enggak yang lain kenapa enggak matahari kita sembah Pak Ustaz? Ah gitu kan. Karena matahari enggak bisa memberikan apa-apa ke kita gitu. Kalau Allah Subhanahu semuanya Allah Subhanahu berikan ke kita. Ya, dari perkara rizki mata, rizki tangan, telinga, hati, darah, tulang. Belum lagi nikmat harta, nikmat sepeda motor, nikmat istri, nikmat anak, nikmat keluarga, nikmat teman, segala macam. Masya Allah. Makanya kita uh, istilahnya berhutang budi kepada Allah Subhanahu Wataala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang kita harus lakukan? Tidak ada tidak, tidak bukan kecuali hanya kita beribadah totalitas kepada Allah Azza wa Jangan kita beribadah kepada selain Allah. Enggak boleh itu, itu kesyirikan. Ya antum lah contoh ya. Kita sebagai mendekatkan analogi. Kalau antum di rumah orang, di rumah orang kaya. Kan orang kaya itu yang memberikan antum tempat tidur, makan, minum di situ, mandi, ya, kemudian juga pergi jalan-jalan. Eh, terakhir antum disuruh enggak mau. Antum kerjanya tempat yang lain lagi. Padahal yang memberikan makan dan segalanya ini siapa? Adalah yang tuan rumah kan. Justrunya antum patuh dan tunduknya kepada siapa? Kepada tuan rumah. Kalau kita bandingkan dengan Allah SWT, nggak mungkin. Ini kan sebagai untuk pendekatkan pemahaman. Kalau Allah SWT sudah memberikan segalanya kepada kita. Ya? Mesti kita lebih taat dan tunduk kepada Allah SWT yang telah memberikan segalanya kepada kita. Ya? Bagaimana dengan orang makhluk aja yang baru memberikan kita sedikit, kita sudah patuh, sudah tunduk, setengah mati, gitu kan. Bagaimana dengan Allah SWT yang sudah memberikan kita segalanya, memberikan bentuk tubuh, memberikan warna kulit, darah, segala macam ini. Masya Allah, yang seharusnya kita tidak henti-hentinya untuk selalu beribadah, dan beribadah, dan beribadah lagi kepada Allah Taala ya. Wahidun pihak semaahi wasipati dan Allah Esa dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Pala syabihalahu bi sifati wa faalihi. Maka tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal bagi Allah, ya pada sesuatu apapun dari sifat-sifat dan nama-namanya. Tidak ada yang serupa dengan sifat Allah, tidak ada yang serupa dengan nama-nama Allah Taala. Wa Taala. Ikhwati fil Taala wa iyyakum jamian. Para pemirsa salam tibir bahagia. Iden hadil jumlah. Inna Allah wahidun la sharikalahu. Jadi uh, kalimat sungguhnya Allah itu esa yang tidak ada sekutu baginya dam manaha almuallif asladin itu di uh, apa namanya ini di bu, dikumpulkan ya dam manaha almuallif asladin. Jadi kata jumlah innallaha wahidun nasyrikalau sungguhnya Allah itu esa yang tidak ada sekutu baginya dam manahalmuallif al asladin yakni Pengarang buku, pengarang buku ini kata Syekh Al-Barrak Hafizullah, adalah Syekh Al-Imam Abu Ja'far Abu Ja'far At-Tahawi itu mengumpulkannya mengumpulkannya ke dalam Asluddin yaitu usul agama ini. Itu apa usul agama ini? At-tauhid, mengesahkan Allah. Fatauhid bikulli ma'anihi huwa asluddin rusul min awalihi mil akhirihim. Dan tauhid dengan semua maknanya, arti makna lugawatan wa istilahan ya. Wa asluddin itu adalah asal ataupun pokok daripada agama para rasul min awalihim ila akhirihim dari awal mereka sampai akhir mereka dari awal siapa rasul rasul yang pertama adalah nuhun alaihi salam sampai rasul kita yang terakhir muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan tauhid al ibadah terlebih khususnya terlebih khusus adalah tauhid ibadah artinya bahwa uh, semua dakwah para rasul inti dakwah para rasul kan wa abdullah wa kan begitu inti dakwahnya di situ bahwa kita hanya beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada yang lain. Tentu kita harus paham kenapa kita harus beribadah kepada Allah. Kemana enggak, kenapa enggak ada yang lain? Maka para rasul telah menyampaikan hujah-hujahnya. ya Para rasul telah menyampaikan hujah-hujahnya bahwasanya kita punya alasan yang ilmiah, alasan yang kuat. Kenapa hanya Allah yang kita ibadahi? Kan begitu, karena Allah SWT melakukan segalanya karena Allah SWT telah menciptakan bumi, ya, membuat bumi, membuat langit, ya, kemudian juga memberikan rezeki kepada kita segala macamnya. Maka dengan itulah Allah SWT berhak untuk diibadah. Jadi kita punya alasan yang sangat ilmiah dan logis. Ha -ha, begitu ikhwati fillah Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa qad subhanahu wa ta'ala anir rusul ijmalan wa tafsilan bidhalika qala Allah Ta'ala dan... Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan tentang Rasulnya ijmalan wa tafsilan secara garis besar dan secara terperinci bidalika dengan hal demikian artinya bahwa semua para rasul itu memang selalu mendakwahkan dakwah awal tauhid mereka dakwah dakwah mereka adalah tauhidullahi tabaraka wa itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Allah azza wa berfirman wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ya Tidaklah kami utus dari sebelum mengkawai Muhammad dari seorang Rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Aku Pak Budun maka sembahlah oleh kalian akan Aku sembahlah oleh kalian ya sembahlah Aku ya oleh karena itu sembahlah Aku kata Allah Muazzam Jalla dalam Al-Anbiya. surah al anbiya kemudian waqala Taala dan Allah Muazzam berfirman Walakad baghthna fi kulli ummatin Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wa yastanibut tagut. Dan sungguh kami telah utus ke dalam kepada setiap umat, ya. Dan sungguh kami telah utus kepada setiap umat rasulan seorang rasul. Apa yang dikatakan rasul itu? An ibudullah wahai kaumku beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Wa yastanibut dan jauhkanlah oleh kalian tagut. Tauhid itu artinya kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara an biyaihi dan Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan tentang nabinya wa akhbara an anbiyaihi dan hal tersebut juga disampaikan oleh para nabi-nabi Allah. Siapa yang menyampaikan walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudu Allah wa jtanibu tagut. Hal ini telah disampaikan oleh Nuh, Hud, wa Shalih, wa Shu'aib annahum qalu li aqwamihim ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Dan hal ini pun telah disampaikan oleh para nabi, nabi-nabi Allah di antaranya Nuh, Hud, Saleh dan Shuaib bahwasanya mereka mengatakan kepada kaum mereka apa? Wa'budullah malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada sembahan bagi kalian kecuali hanya Allah. Ah begitu. Ini dakwah inti dakwah para rasul. Para nabi dan para rasul di dalam dakwah mereka selalu demikian. Disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 23 dan dalam surah al araf ayat 65, 73 dan 85. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana kegigihan dakwah para rasul untuk menanamkan tauhid kepada umatnya, kepada kepada umatnya. Ikhwatulillah, azni Allah taala wa jami'an fatauhiduhu wa aslu dini rusul maka tauhid itu adalah asal pokok daripada agama semua para rasul wa huwa awal wajibin ala mukallafina ma syahadati anna muhammadan rasulullah dan tauhid itu adalah merupakan awal wajib kepada semua mukallaf kepada semua yang telah akil baligh ya mukallaf itu ma syahadati anna muhammadan rasulullah bersamaan dengan syahadat bahwasanya muhammad adalah utusan allah artinya syahadat tauhid dan syahadat risalah itu bergandengan Syahadu Tauhid La Ilaha Wa Anna Muhammadan Rasulullah Ini adalah inti dakwah para Rasul Ya Para Rasul Jadi kalau sebelum Rasul kita tentu syahadahnya beda ya Sebelum Rasul kita Muhammad SAW Asyhadu An La Ilaha Allah Wa asyhadu Anna Musa Rasulullah Kalau itu Musa gitu kan Kalau sekarang kan yang syariat yang kita pakai adalah syariat Nabi kita Muhammad SAW Tetapi dalam intiqat dalam keyakinan kita Kita meyakini bahwa semua Rasul itu semua rasul itu adalah benar adanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka diangkat oleh uh, Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan sebagai rasul. Kita yakini itu, tapi menjalankan syariat adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid adalah asal agama semua para rasul dan dia awal yang wajib kepada setiap orang mukallaf. Kalau Anda sudah mukallaf, maka tauhid adalah hal yang pokok, hal yang pertama yang harus Anda sampai, harus Anda yakini dan yakini. ya bersamaan dengan syahadah Muhammad dan Rasulullah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Aku diperintahkan Siapa lagi yang memerintahkan Allah, memerintahkan Nabi kalau bukan Allah SWT. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia agar merhat sehingga mereka bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi. Kecuali hanya Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. ini dia dua hal yang sangat pokok dan dua hal yang sangat urgen tentunya. Ikhwati bila Allah Ta'ala wa jami'an. Tampaknya waktu kita sudah uh, berakhir ya, enggak bisa kita selesaikan ini. Dan ini pertemuan kita yang kedua, saya kira, dalam, dari kitab uh, Syarah Aqidah atau Hawiyah. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan bagi kita untuk ketemu di lain waktu. Hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atu ilaika wa sallamu alaikum wa wa barakatuh.